Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrusani. So pada video kali ni guys, kita akan review item ataupun benda yang terbaru akan keluar pada 17 Mei dan juga 22 kot, macam tu lah. Okay guys, so kita tengok kat sini guys, kita ada Hyperbook terbaru iaitu Paradox Hyperbook. Ataupun korang boleh check dekat aku punya wishlist guys. Okay, ID aku ada, aku bagi tu 1087213629 guys. Okay guys, dekat sini semua korang boleh check eh. Dekat sini aku ada letak semua benda yang akan keluar dekat Paradox guys. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh review satu persatu eh. Lepas tu kita akan upgrade, let's go. First kita tengok ada Skyboard dan juga seterusnya ada grenade eh. Lawa grenade dia guys eh. Apa? Aku pun tak tahu ini masuk dia apa eh, Paradox. Okay guys, so Glue World Infinite Paradox. Gila. Dan juga AK guys eh. AK yang pernah aku nantikan. Tetapi guys, kalau kita tengok pada atribut dia, waduh, reload speed kurang, rate of fire dah sedap, armor penetration pun dah sedap dah guys eh. Gila. Dan juga kita tengok kat sini, dia punya emote dia guys eh. Mantap ni guys, korang kena upgrade guys eh untuk dapatkan semua. Dan akhir sekali kita tengok kat sini ada dia punya Skywing guys eh. Dekat sini pula ada katana. Ini kalau pukul orang lah, automatic katana je macam ni eh. Gila. Dan juga emote The Final Paradox. Gila. Yang lain tu mungkin aku akan review pada next video. Dan juga kita akan claim diamond eh. Diamond tak claim juga, 10,000 diamond guys. Ok guys, so jom kita tengok dekat bahagian Paradox Hyperbook guys eh. Paradox. Ok guys, so kat sini kita dah boleh unlock guys eh. Unlock secara percuma sebab kita dah ada dia punya buku dah guys eh. Mantap guys. Kita equip dan juga kita upgrade seterusnya dengan 25 diamond. Kalau korang nak tahu berapa total, 525 eh token dia. Sebab memang dah siap eh, dia kasi. Grenade pun kita pakai. Seterusnya backpack guys eh. Oh sedap kalau kita boleh upgrade satu persatu guys eh. Mantap. Ok, seterusnya kalau kita tengok dekat sini, sky eh, dengan 55 token. Dekat sini pula Glue World Infinite Paradox. AK guys eh, rate of fire, armor penetration, reload speed kurang. Tapi tak apa guys, reload speed kurang pun tak apa, kita kena try juga. Seterusnya emote dia guys eh. Emote Paradox. Gila lah guys, kita open. Okay guys, so sudah semua kita dapatkan. Gila lah. Equip eh, kita equip, kita letak dekat bahagian yang bola ni. Okay, ada lagi, yang last. Yang terakhir guys eh, spin selama 7 kali. Apakah kita akan dapat guys? Alright guys, akhirnya kita dapat Paradox Throne. Dan kita akan equip, kita akan main dekat dalam game guys eh. So dekat sini semua item yang aku dah ada ni, semua aku dah dapat guys eh. Kenapa kita dapat token tapi kita dapat lagi item? Peliknya. Pelik agar Rena bagi. Okay guys, seterusnya kita ada ni eh. Ni emote dia memang lawa lah guys. Kita akan review lah nanti eh, di next video guys. Okay guys, so tanpa membuang masa, let's go, kita masuk ke dalam game. Nak review guys, gas ke. Okay guys, sorry guys eh. Akhir-akhir tu aku claim juga guys eh, sebab aku rasa katana tu memang menarik. Jadi aku review lah guys. Okay guys, so ini dia eh, Skywing dia guys. Gila, korang duduk macam ketua lah kan. Dan bergerak lah ke Clock Tower. Macam ni je guys eh. Tapi bagus lah, untuk kali ni dia tak ada bunyi apa-apa. Tapi lawa gila, besar pula tu guys eh. Enemy pun mudah nampak guys. So ramai gila guys. Go. Atas bawah sini. Sini pun ada. Ada orang guys. Run. Bapak lah weh. Jom guys, turun guys.
Bantai guys, bantai. Jangan duduk diam. Duduk diam memang tak apa-apa. Baik, 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 baik. Ada lagi, ada lagi. Mantap guys. Dua maut. Apa? Sniper, AN pun AN lah. Sini aku jawab. Dekat atas ada orang guys eh. Dia tengah berperang tu. Jangan kacau oleh tu. Di mana kat tanah dia? Jom kita try emote dia guys eh kat sini. Gila lah emote dia guys. Gila lah. Dan juga emote ni guys eh. Oh ni ni. Lawa gila. Smart baik. Jom 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 jom. Wow, nyanya lah. Headshot kau. Hancur kepala kau. Dia nak tembak aku juga guys eh. Dan kita pakai AK lah guys. Untuk kita review kan. Dia ni lah. Dah kena headshot dah. Enemy spotted. Amber tak tolong ke? Siu aja looting guys. Kau nak aku maju ke baik? Wala. Ah kau. Mampus kau. Triple kill. Ambil kau. Kau datang batu looting kepala dia. Emote pun lawa guys eh. Gila lah eh baik. Jom 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 jom. Memang korang kena ambil lah. Untuk hyperbook tu, bagi aku item-item dia semua lawa. Tapi ikut korang eh. Aku kalau betul-betul aku target emote sahaja. Emote ini. Ini ni. Gila lah. Lawa lawa. Dorang ke? Dorang kita petai. Capture the defense airdrop. Ya, aku tak ada medkit lain ni. Tu. Wih, ini kalau dapat yang sedap ni guys. Maju, maju, maju. Wih, sekarat bye. Berani-berani kau maju eh. Quadra kill. Mampus headshot kau. Gila sedap eh. Gila mantap guys eh. Korang boleh cuba AK yang aneh ni bye. Tapi dia tak ada animation lah. Jom kita cari katana guys. Katana mana? Oh mantap kita dapat katana guys. Korang kena dapatkan guys. Nanti. Gila sedap bunyi. Lain macam ni dia guys. Kita atap ni. Agak lah. Ni ada seorang ni. Wah. Jom kita tengok boom dia guys eh. Lawa boom dia. Atas tu, atas tu. Sakit baik. Mantap. Sakit baik. Duhai, aku best aku hancur lah guys. Mantap. Regan Sprinter. Ah sekali je. Ada lagi. Mantap guys eh. Aku tak pernah review lagi benda ni kan. Wey baik lah. Knock satu.
Depan ni ada orang guys. Kita try eh. Maju. Okay. Hantap. Tak dapat pun. Eh, apa lag ni? Lag guys. Aduh, hai. Ada orang guys. Alamak, depan belakang guys. Macam mana? Woi, gila rapat gila ah. Wow, my animation dia lawa. Tapi aku tak tahu ah benda ni kat tanah dia boleh tukar ke dia atau macam asing eh. Woi, animation dia lawa gila guys. Okeylah guys, aku rasa itu sajalah untuk review AK kali ni. Bagi aku AK tu je bagi aku tak sedap lah, sebab rate of fire dah okey dah, reload speed tu membuatkan dia kurang guys eh. Okey, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe and lonceng notification. Dan kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di GameStop. Aku ada letakkan link di description guys eh. So kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum and bye bye. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me yet.